berhentinya. Woi, blok. Kenapa sih nyenggol itu dia? Tabrak, Pak, tabrak. Asli. Ih, demen banget, gua demen banget. Am, jangan sampai kehilangan, Am. Caranya jelek, Mas. Biasa kan motor tuh kayak gitu. Oke, boy. Balik lagi sama gue, Ali Rais, di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Lemes banget openingnya ya. Iya nih, soalnya ini adalah hari terakhir perjalanan OTD volume kedua. Total kita udah jalan 17 hari, dan ini hari terakhir kita akan kembali ke Jakarta. Agak sedikit sedih sih, kayak masih pengen datengin ke kota-kota lain gitu kan, kayak kita nggak ke Jogja, nggak ke Solo, nggak ke Malang, nggak ke Bali, nggak ke mana lagi ya Tang? Bali. Bali udah tadi, ke Cirebon itu kan belum, Magelang, masih banyak banget lah kota-kota yang belum kita datengin. Tapi mudah-mudahan next time OOTD volume ketiga itu rencananya kita akan, kalau 1-2 ke kanan, yang ketiga kita akan ke kiri, itu kita akan ke area Sumatera. Ya udah, kita ikutin aja dulu perjalanan hari ini sampai kita balik kembali ke markas. Agak lemes sih. Lemes karena lapar nih kayaknya nih. Ya kita cari makan dulu deh. Lapar banget nih Mas nih. Tang, yuk kita makan dulu deh. Kemarin nyobain makan nasi Padang di toko tuh enak. Kita ke toko lagi aja deh. Yuk. Cepet. Berhenti lo. Berhenti ya. Woi. Kenapa sih? Nyenggol itu dia. Tabrak, Pak, tabrak. Asli. Ih, demen banget, gue demen banget. Kamera, kamera, kamera. Kamera rolling, rolling. Lumayan nih hari terakhir ya gitu. Dah. Am, jangan sampai kehilangan, Am. Caranya jelek. Aduh. Ya, udah menang dia. Aturan tadi lu tutupin terus, Am. Tadi gua tutupin, Mas. Terus, biarin aja. Tapi kita yang ledak, gua takut tuh. Apa? Gak apa-apa. Kita lagi off-road nih, boy. Asli, jalannya mantul. Mantul-mantul, beneran mantul, bukan mantap betul. Nih, lihat aja deh pokoknya jalannya. Mudah-mudahan kagak serot-serot ya. Nah, kebetulan kita mampir lagi aja ke toko, karena tadi pas nyetir itu kemarin ngerasanya agak goyang ya. Terakhir tuh kita sepuring di mana ya? Di Cunca, Pekalongan ya. Nah sekarang setirnya udah agak goyang, akhirnya kita sepuring lagi aja deh. Sekalian makan, habis itu kita baru kembali ke Jakarta.
Nasi Padang lagi, Boy. Sarapannya nasi Padang, ngeri gak tuh? Jam 9:30 udah makan nasi Padang. Laper banget. Sekarang kita mau nyobain dulu nih. Udah enak apa belum? Bareng sama yang nyeting. Ini belum bayar listrik apa gimana? Kok gelap ya? Iya, kacamata. Oh iya. Lupa. Ya udah Bang, gua cabut ya. Sukses terus ya. Hey Boy. Mus puring ganti velg. Kerawang sekitarnya nih, Alfa Racing. Sekarang kita udah sampai. Ini toko official store HSR Wheel yang ada di Cikarang nih. Nama tokonya Universal Cikarang. Nah, di sini ada velg HSR Wheel pastinya. Ban Acelera Forcium Zitek Yokohama juga ada. Terus aksesoris mobil, aksesoris kaki, baut, apa namanya? Spacer, terus ada big brake kit juga. Terus ada lower kit, ada juga semua di sini. Pokoknya ada semua deh. Nih kalian tinggal warga Cikarang dan sekitarnya bisa langsung ke sini aja. Ini alamatnya di bawah sini. Di sini tuh ada yang menarik. Ada satu customer, mobilnya ada 5 udah pakai HSR semua. Lumayan deket dari sini. Samperin yuk. Am. Yuk kita samperin. Cemen sambalnya dikit doang. Nah, ini peye udang, telur dadar, ayam bakar, ayam goreng, ikan. Saya dingin aja om. Oh, ini telur balado. Nah ini namanya kikil. Set. Dah mas. Kita lagi makan di tempatnya Om Hasan nih Boy. Sambel ya, ngeledek. Enak gak? Ah pura-pura deh depan Om Hasan aja bilang enak. Enak. Nambah ya? Nambah. Tadi kata Om Hasan apa Om? Jangan malu-malu ya? Iya. Tuh.
Soalnya biasa malu-maluin. Nah, Bo, ini kita udah selesai makan nih. Ini ada Om Hasan. Siap-siap, Om. Yang punya tempat makan ya. Iya, siap. Makasih mantap, banyak. Makanannya. Siap. Tapi bingung, orang Madura kok makanannya makanan Sunda sih? Biar kita Nusantara itu bukan harus Madura, Om. Benar juga. Kenapa enggak nasi Padang, Om? Nasi Padang juga banyak orang Jawa juga, Om. Iya. Ini juga ada siapa, Om? Mas Budi. Mas Budi dari HBCI ya? Iya. Dari HBCI. Terakhir ada Mas Dan. Siap? Damar. Mas Damar ya. Mas Damar dari ABCI juga. Wah, mantap. Yaudah, makasih ya semuanya. Siap. Izin pamit dulu, kembali. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, pulang kita. Sekarang kita udah kembali lagi, kita udah nyampe lagi di Jakarta. Seru banget OOTD volume 2 kali ini. Memang durasinya nggak lebih lebih singkat ya, kalau kemarin OOTD volume pertama kita sampai 23 ya? Sampai 23 hari, OOTD volume kedua ini kita cuma 17 hari. Sama sih kalau kemarin 9 kota, hari ini OOTD kali ini malah lebih banyak. Kita malah ke 13 kota bahkan gitu kan. Lebih banyak kota yang kita jangkau. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton dan udah ikutan juga acara-acara di setiap kotanya. Banyak banget ya, seru banget ya pokoknya. Terus gak lupa juga terima kasih buat teman-teman brand lain juga yang ikutan gabung buat support Obri untuk jalanin OOTD volume 2. Makasih tuh, ada yang pertama yang pasti ada Prime tuh ya kan, yang membantu suspensi supaya suspensinya tuh lebih stabil gitu, lebih tough gitu kan. Terus ada Auto Project juga dengan inovasi-inovasinya, plug and play-nya gitu kan, mempermudah lah ya, mempermudah. Terus belum lagi kan apa, car holder benar-benar sangat mempermudah, apalagi bagi kita yang nggak tahu jalan di daerah-daerah. Terus ada juga Asuka Car TV yang selalu nemanin perjalanan. Walaupun gue nyetir sendirian nih, Ilham sama Bintang tidur, tapi gue masih tetap fun. Kenapa? Karena dimanjain dengan musik yang enak gitu kan. Dengan gue mau nonton YouTube bisa, gue mau nonton apa, mau dengerin Spotify juga bisa. Terus ada Autofit juga yang sudah support untuk permesinannya Obri supaya lebih fit, supaya maksimal di perjalanan, supaya nggak, ibaratnya kan ini perjalanannya jauh nih, supaya nggak terlalu capek gitu kan, disupply. Terus sama terakhir ada dari Acelera juga. Yang selalu support, kemarin kita selalu apa segala macam, semua bisa pakai Acelera ya kan. Itulah enaknya kalau pakai Acelera, semuanya bisa untuk semua mobil, semua genre, mau dari jalan biasa, mau dari sampai balapan, mau sampai naik-naik ke gunung juga bannya semuanya lengkap, boy. Ukurannya juga banyak banget. Dan yang pasti thanks to HSR Wheel yang sudah memberikan velg-velg yang sangat luar biasa dan cukup kuat. Terbukti selama perjalanan kali ini velg kita nggak ada kendala sama sekali. Kita nggak ada kendala sama velg ya, nggak ada kendala sama velg sama sekali, aman semuanya. Walaupun udah lewatin jalan-jalan jelek, karena kan kita nggak pure 100% lewat tol nih. Sekalipun lewat tol juga, tol di arah Jawa itu sekarang lagi banyak lubang dan bergelombang, jadi juga kekuatannya itu bisa dibuktikan dari situ sih. Ya so far sih nggak ada peyang, kita balancing juga naik turun ininya juga nggak terlalu banyak, kemarin cuma selisih 15-20 doang. Dan terakhir Obrinya juga nggak kenapa-kenapa sih, paling cuma kemarin ada insiden kecil di spion doang, itu pun juga minor banget, bisa diselesaikan. Selebihnya body kit juga kita nggak ada gesrot, ada gesrot sekali doang, tapi itu tidak, nggak patah, nggak rusak, nggak pecah sama sekali, aman, terbukti berarti walaupun sudah diceperin, modifikasi Obri sudah proper untuk di jalan. Oke, gua akan kasih spoiler selanjutnya adalah di pertengahan tahun ini, gua Obri dan tim kita akan merencanakan OOTD volume 3 yang dimana itu kita akan, rutenya itu akan menuju ke Sumatera, berarti kita akan jalan sampai ke Aceh nantinya seperti apa. Bagi teman-teman yang di Sumatera, tunggu Obri di sana, nanti kita kopdar di sana. Oke, nih, sama jangan lupa HSR Wheel sudah mengadakan giveaway 2 set velg. Kalian langsung aja lihat Instagramnya sekarang juga, kalian cukup tinggal posting doang bisa dapat velg. Nah, terakhir seperti biasa kalau misalnya OOTD volume 2 itu pasti akan ditutup oleh quotes-quotes yang cukup memberi inspiratif. Kali ini udah gue simpen banget, ini sebenarnya gue udah dapat dari awal, tapi gue simpen untuk di akhir episode. Kenapa? Karena supaya
supaya apa ya, supaya keren gitu kan. Simpel sih, banggalah dengan dirimu sendiri dan jangan malu dengan cara orang lain melihatmu. Selama apa yang kamu kerjakan benar, jalan terus. Jangan dengarkan cemooh orang, tapi anggaplah itu suatu pujian untuk membangun kalian menjadi lebih baik. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat salam.